Dinas Olahraga ngarekepan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, Satuan Lalu Lintas Polresta Bandung nutup Jalan Al-Fatu, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, pada Salasa 2 Februari 2021, tapi ke saminggu nu bakal datang. Eta halte dilarapkeun tisaprak jam 5 pasosore, tapi ke jam genep isuk-isuk, kengurangan mobilitas masyarakat nalika sasalar COVID-19, dumeh kasusna mahabu di Kabupaten Bandung. Satuan Lalu Lintas Polresta Bandung ngelarapkan ketak nutup jalan Al-Fatu Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung tisaprak poe Salasa 2 Februari 2021, tepika saminggu nu bakal datang atau 10 Februari 2021. Ketak nutup jalan Al-Fatu teh dina nas-nasna keur ngarekepan prak-prakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Kabupaten Bandung. Eta ketak nutup jalan teh dilarapkeun jero 13 jam sapoe, timimiti jam 5 pasosore tepi ka jam genep isuk-isuk. Wakil Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Bandung AKP Adimas Nandeskin, prak-prakan nutup jalan Al-Fatu dilakonan keur ngurangan mobilitas masyarakat nalika sasalad COVID-19 di Kabupaten Bandung. Sokomo ayeuna kasusna beuki mahabu di Kabupaten Bandung. Eta jalan Al-Fatu teh dipapaesan ku salah sahiji gedung kabudayaan Kabupaten Bandung anu remen ngunianken tingrariungna masyarakat. Ya baik, kami laporkan dari Satlantas Polresta Bandung beserta instansi terkait hasil dari rapat Forkopimda Kabupaten Bandung per tanggal 2 hari ini sampai dengan tanggal 10 dilaksanakan penyekatan berdasarkan PPKM. Yang dimana harapannya dengan pelaksanaan PPKM ini dapat mengurangi kegiatan kumpul masyarakat di sekitaran wilayah Sabilulungan. Di Namprona, Lianti ngalarapkan ketak ngarobah patalimarga, Satlantas Polresta Bandung ge ngokolakan uji rapid antigen di gerbang keluar tol Soroja, anjokinin warga anu numpak kendaraan di luar kota nu bakal asup ka Kabupaten Bandung. Rezitia Prasaja, Bandung TV.